siap-siap. Ya, dia malah kabur lagi. Tanganku berdarah. Ini aku berdarah. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Bagus lagi sepaket. Lucu-lucu lagi warnanya. Ada yang warna hijau, ada yang warna pink, ada yang warna biru, ada yang warna ungu. Karena aku pakai baju warna ungu, jadi aku mau pakai yang warna ungu. Yang mana ya? Lucu-lucu. Wah, ada pisang nih. Kak, apa Bu? Nih, Ibu dapat info. Katanya kamu besok berenang. Pasti seru Bu, nanti aku ketemu teman-teman. Tiap hari juga ketemu teman-teman. Ya tapi beda Bu, kan itu di sekolah. Kalau ini di kolam berenang. Oh iya juga sih. Yaudah Ibu ke kamar lagi ya. Bu, kakak mau sambil keluar nih. Kamu kemana? Main. Oh ya udah, tapi jangan jauh-jauh ya mainnya. Tangganya sih, gimana aku mau naiknya? Jadi aku naik dari sini aja. Dua, dua, tiga. Oh, ya prosotnya nggak merosot, jadi main aja lagi. Nah, ini kan enak. Nah, waktu itu aku tekan di sana. Aku waktu itu selalu main ayunan di sini. Di sana juga ada permainannya, tau? Seru permainannya, muter-muter. Penampilan aku udah kayak Wednesday belum ya? Soalnya ini aku udah kayak Pang 2 nih pakai kerudung. Kebetulan ada si Empin tuh. Wah, kayaknya aku punya ide nih. Aku mau ngerjain si Empin ah. Kita aku kesana ah. Soalnya sambil nyobain makeup baru gaya si Wednesday biar si Empin takut. Ini aja ah make up-nya biar enggak kelihatan sama si Empin. Udah bilangnya. Jangan dogot. Oh, air.
ruangan baru. Aduh, gerah juga nih. Wah, ada pewarna juga nih. Kebetulan warna merah. Aku bikin darah-darahan ah. Biar mirip Wednesday tuh yang lagi nari terus disiram sama darah. Pertama-pertama aku pakai bedak dulu ah. Aduh, rambutnya kelihatan. Anak-anak SMP pada pulang sekolah nih. Tadi sepi, sekarang jadi rame. Ah, gimana sih? Gak kasih merah-merah nih. Aduh, gara-gara mau ngerjain si Mpin jadi pada kotor nih tangan aku. Kasih darah mengalir nih buat efek kayak nangis gitu. Eh, gimana sih? Tolong. Pin, segininya banget. Mana aku takutin kamu, Pin. Canda deh. Malu juga tapi ini dilihatin orang-orang. Lagi rame, mana banyak anak kecil. Nanti aku disangka orang gila lagi. Pakai dandanan kayak gini. Bener apa deh? Buat si Mpin. Nah, udah selesai nih. Aduh, anginnya gede banget. Aku beresin dulu ini. Terus si Mpin pulang. Ih, harus cepet-cepet. Kalau di cepet-cepet, suka tambah lama. Orang nih harus cepat-cepat beraksi. Harus diam di pohon nih. Harus ngumpet biar nggak ketahuan si Mpin. Si Mpin tuh, untung dia belum pulang. Dan ini aku udah serem belum ya kayak Wednesday. Tali aku, tali lagi. Ini kepangan aku udah bener belum ya? Si Mpin gimana ya caranya? Biar bisa lihat aku. Nah, aku harus lempar dia nih pakai batu biar dia ketahuan kalau ada yang jailin. Au, sakit. Kakak-kakak itu pada jail. Ih, yaudah aku mau pulang. Wah, si Mpin kok malah lewat sana sih? Gak lewat sini. Yaudah aku ganti pohon aja. Nah, itu dia tuh. Awas aja ya, Pin. Kamu lewat sana biar gak ketahuan sama aku gitu. Harus berhasil nih ngerjain dia. Ini aku udah capek-capek. Dan kayak gini nih. Aku harus siap-siap nih. Ya, dia malah kabur lagi. Kan aku udah serem-serem gini. Harus kejar si Mpin nih, sampai dia ketakutan. Ah, tanganku berdarah. Aduh, ini aku berdarah. Aduh, si Mpin jatuh lagi. Itu kan kalau jatuh bukan gara-gara aku ya. Ya, nggak bener aja larinya. Tolongin jangan ya, tapi kesian tuh darahnya banyak banget. Yaudah deh aku bawa dia. Ibu. Pin. Hah, hantu. Ada susah berdirinya. Pin, udah Pin. Ini tuh Teh Eca, Pin. Tadi mau jahilin kamu. Iya Teh Eca, lihat nih sampai aku jatuh. Lihat darahnya banyak. Yaudah yuk kita pulang yuk, kasihan banget kamu. Padahal cuma digituin doang. Aduh, ada susah. Aduh, gimana ya? Ayo, aduh, aku juga berat banget nih.
Pelan-pelan ya, Vin. Aduh, sakit, Eca. Padahal kamu larinya nggak bener sih, jadi gini.